Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setulara, salam satu opi, salam sedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Oke, berjumpa lagi di SR, sejabat admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Salam merdeka teman-teman. Oke, ini masih bau-bau kemerdekaan. Nah, ini kita hari ini kedatangan unit terbaru dari CV Asodor, mantep banget. Ini dia produknya, ada unit senapan angin bocap FX Malabar, mantep banget dengan varian warna terbarunya dan juga variasi popor terbarunya, mantep banget. Jadi ada variasi popor yang popor putih-putih seperti punya Daystate atau FX Yumaja dan juga ada FX Mameru ya teman-teman. Ini tampilan terbaru dari unit senapan angin bocap FX Malabar, mantap banget. Tentunya ini chambernya pun masih chamber yang kayak dulu juga, mantap sekali pokoknya. Jadi pecinta FX Malabar, ini ada varian warna, varian rasa terbaru, mantap sekali. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang spek-speknya, alangkah baiknya kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Malabar terbaru ini, dan sekaligus kita undi giveaway-nya dulu ya teman-teman. Oke, nanti disimak baik-baik tentang undian giveaway-nya. Mantap, terima kasih. Oke teman-teman, kita simak dulu undian giveaway-nya. Nah, ini nanti yang kita undi nih hadiahnya apa? Disimak baik-baik ya. Oke, ini udah dapat videonya. Tembus berapa ratus komennya? Mantap sekali. Langsung kita undi nanti. Oke. Ya, kita salin linknya yang video kemarin waktu kita tes akurasi unit yang Predator paling murah meriah. Nah, itu udah ready kembali, tenang saja Mas Bro. Oke, nah ini kita lihat dulu, kita masuk ke YouTube comment picture. Oke, jadi disimak baik-baik pokoknya videonya. Oke, biar gak ketinggalan, hidupkan notifikasi kalian, hidupkan subscribe, klik tombol loncengnya. Oke. Oke teman-teman, kita simak baik-baik. Oke, linknya kita tempel. Disimak baik-baik, mendebarkan. Tembus berapa komen? Tembusnya hanya 163 komen. Wah, makin sedikit. Jadi hadiahnya kita undinya tetap masih tripod. Oke ya teman-teman. Nah, ini siapakah yang mendapatkan tripod? Kita klik start. Oke. Yang mendapatkan tripod adalah Ikro Forever Fortuner. Oke, channelnya sama Ikro Forever Fortuner. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Salam setulara, salam satu hobi, salam satu jedor. Oke, buat yang punya channel Ikro Forever Fortuner, oke, kita tunggu 3 jam. Kalau tak ada balasan di WA, nah ini nomor WA saya ada di bawah sini, nanti di WA saja dan screenshotkan channel Anda. Apakah sudah subscribe? Apakah belum? Seperti itu ya, buat yang punya channel Ikro Forever Fortuner. Oke, kita tunggu 3 jam, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selara, salam satobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Oke teman-teman, nih kita lihat tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Malabar. Mantap sekali, oke. Disimak baik-baik untuk video tes akurasinya. Oke ya. Nah, ini kita di jarak kurang lebih 50 meter. Mantap banget, oke. Disimak dengan baik-baik. Oke, ini bisanya fokus lihat retikalnya ya teman-teman. Oke. Nah, bisanya gini teman-teman ternyata. Oke. Nah, bang, untuk apanya
buahnya. Nah, segini ya teman-teman. Oke. Kita lihat tes akurasinya. Disimak baik-baik. Ini pelurunya cocoknya pakai Hercules. Jadi kalau Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, teman-teman. Oke, gini ya teman-teman. Mohon maaf. Oke, bisanya gini teman-teman. Oke, kita cari buahnya. Nah, yang mana? Yang ini ya teman-teman. Oke, kena teman-teman. Mantep banget. Oke, satu kali mantep. Oke, dua kali mantap sekali. Oke. Oke, tiga kali mantap banget teman-teman. Oke sekali. Oh, enak banget ini teman-teman, beneran. Popornya dipegang enak. Buat nembak juga enak sekali. Ini ada angin, kita tunggu dulu. Oke, biar tenang dulu. Kalau dipaksakan seperti kemarin pasti gak kena teman-teman. Oke, ditunggu dulu, mohon bersabar. Oke. Oke, bersabar. Oke, kena lagi, mantap sekali teman-teman. Empat kali. Oke, cari bidikan yang lain. Oke, kena. Nah itu yang besar, lima kali, mantap banget. Oke, tambahin lagi yang ini. Oke, kena lagi, mantap sekali. 6 kali, mantap mantap. Oke, ini dia unitnya, unit senapan angin Bocap FX Malabar. Oke sekali. Jadi kalau yang saya ngetes, memang saya belum mahir ya teman-teman, gak terbiasa, belum terbiasa nembak. Jadi yang sniper andalan lagi nyervis. Oke, jadi ini unitnya mantap sekali, akurasinya sampai sana, mantap banget. Nah ini pohonnya yang sebelah sini, yang atas ini. Nah burunya sampai sana, mantap banget. Oke, ini unitnya mantap banget, buruan langsung jadi order, stok ready banyak banget. Bocap FX Malabar. Oke sekali. Ini loh teman-teman yang bikin ciri khasnya dari FX Malabar itu, dari segi ini chambernya ini loh. Mana-mana. Nah. Oke, nah ini dari segi chambernya ini loh, ada lengkoannya di sini yang bikin beda dari unit lainnya. Nah, ini dia. Mantap banget. Oke sekali. Oke teman-teman, undian giveaway udah selesai. Yang belum dapat, tetap semangat dan juga tetap semangat komennya. Yang semakin banyak komen, semakin gede hadiah yang kami berikan pokoknya. Oke, kalian udah lihat ya teman-teman, untuk tes akurasi dari unit senapan angin Bocap FX Malabar ini, mantap sekali akurasinya. Oke, dan juga jarak yang kita tes akurasinya tadi kurang lebih jarak 50 meter. Mantap banget, langsung tes lapangan, langsung di luar, langsung kita beradaptasi dengan angin-angin yang sangat-sangat gede yang ada di luar sana. Mantap banget. Jadi peringatan buat kalian yang pengen nyetel senapan kalau ada angin, ya memang harap apa ya, bersabar dulu, jangan ditembakkan dulu, biar tenang dulu anginnya, dan baru kita setel, itu enak banget. Oke, mantap banget. Ini dia unit terbaru FX Malabar, mantap banget teman-teman. Oke, untuk FX Malabar ini ciri khasnya itu adalah letaknya ada di segi chamber teman-teman. Untuk FX Malabar ini, dia ini
berkontribusi dengan seperti punyanya senapan angin Moser. Nah itu mantep banget. Untuk chambernya ada variasi lengkoannya gini seperti punyanya Moser, jadi kita waktu ngisi pelurunya itu menjadi gampang banget teman-teman. Oke, jadi ini perpaduan antara Moser dan juga bocap. Nah jadinya seperti ini chambernya, ada variasi lengkoannya, mantep banget. Jadi kalau kalian pengen unit senapan angin, terus juga apa namanya, pengen yang tidak ada yang punya, nah hanya ada di CVS Store. Nah ini dia unitnya, unit senapan angin bocap FX Malabar, mantep sekali. Jadi ini cocok banget yang pengen tambahan koleksi dan juga pengen yang terbaru juga. Ini rekomendasi banget untuk FX Malabar ini. Meskipun ini bentuknya memang manis-manis sekali ini, tapi untuk jiwanya ini jiwa garang teman-teman, mantep banget. Jadi ini jiwanya buat big game juga oke, buat small game pun cocok sekali, buat big game, buat berburu babi ini cocok banget juga teman-teman. Oke sekali pokoknya, meskipun bentuknya manis seperti ini, kurang garang sekali, tapi ini jiwanya garang banget. Buat berburu babi pasti mati kalau kena area fatalnya, meskipun kaliber 4,5 mm. Kalau kena area fatal pasti mati, seperti area mata, moncong, mulut, nah itu pasti mati teman-teman kalau kena area fatal. Jangan ditembakkan ke badannya ya, gak bisa mati teman-teman, seperti itu. Oke sekali. Untuk chambernya teman-teman, untuk chamber ini menggunakan chamber dari bahan Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Ini dalemannya masih daleman Dural atau baja, mantap sekali. Untuk cancel kokang ini bisa kanan dan juga bisa di kiri ya teman-teman, mantap banget. Ini pembuatannya mulus sekali teman-teman, oke banget. Ini chamber dari bahan Dural seri 6, pembuatan semi CNC, mantep banget. Oke, tentunya tarikannya ini juga udah menggunakan tarikan seat lever. Oke sekali, tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, hanya satu track ya teman-teman. Kalau dua track nanti kalian bingung, wah malah di track 2 terus, jadi senapannya boros banget. Jadi ini pakainya track 1. Yang bikin kuat dari unit senapan angin bocap FX Malabar ini yaitu adalah dari segi setelan powernya. Nah kalian untuk menyetel power di sebelah sini ya teman-teman. Nah ini setelan powernya, mantap banget, ada di belakang. Kalau pengen yang full power, pengen besar banget powernya, diputar saja ke kanan. Kalau pengen agak slow powernya, diputar saja ke sebelah kiri, mantap banget jadinya. Oke, jadi ini jarak idealnya ini sekitar 50-60 meter, mantap banget pokoknya. Jadi ini buat long range jarak 50-60 meter pun juga oke sekali, buat big game jarak 30-40 meter pun juga cocok sekali teman-teman. Meskipun bentuknya memang manis seperti dirimu teman-teman, mantap banget. Ini ada warna hijau, ada variasi warna coklat juga ada merah pun juga ada yang seperti ini ungu teman-teman, mantap banget. Ada biru pun juga ada, pokoknya varian warna, varian rasanya pun oke banget untuk FX Malabar ini teman-teman. Oke sekali. Dan untuk FX Malabar ini pun juga udah bisa pakai magazine ya teman-teman, bisa pakai magazine. Kalau Moser memang biasanya ada yang magazine, ada yang juga single shoot. Oke tenang saja, untuk FX Malabar ini udah bisa pakai magazine, mantap banget. Dan juga ini udah bisa single shoot juga, ini bisa magazine dan juga bisa single shoot. Kalau yang gak pengen ribet bisa pakai magazine, kalau yang pengen mulus, bener-bener mulus akurasinya, bisa pakai single shoot saja. Biasanya kalau pakai magazine memang pelurunya agak ada yang peyok-peyok seperti itu ya teman-teman, atau namanya biasanya itu gimana ya, ya pelurunya ada yang menjadi tumpul, ada yang bengkok gimana. Nah itu yang bisa pakai magazine. Jadi kalau pengen mulus, bener-bener mulus akurasinya, pakai saja single shoot biar akurasinya lebih bagus juga, seperti itu teman-teman. Oke, untuk triggernya, ini triggernya menggunakan trigger match ya teman-teman, udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga, cocok banget. Kalian ada dua penyeftian, bisa pakai triggernya, ada safety trigger, ada juga bisa pakai cancel kokang.
mantep banget. Jadi kalau yang gak pengen ribet pakai safety trigger aja, kalau yang pengen lebih aman lagi pakainya cancel kokang, mantep sekali teman-teman. Oke, dan untuk manometer, nah ini yang sering ditanyakan juga teman-teman, ada manometernya atau enggak mas? Ada juga manometernya. Nah ini manometernya ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya, mantep banget manometer. Kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa. Kalau udah 1500 atau 1000 PSI, nah itu harus cepat-cepat diisi ya teman-teman, biar tabungnya awet, kuat, tahan lama. Kalau sampai nol dihabiskan, nanti ada terjadi kebocoran, jadi kalian bisa repot sendiri teman-teman. Jadi lebih amannya sampai 1000 atau 1500 diisi kembali teman-teman. Untuk kapasitas anginnya ini di angka aman anginnya 2700-2800 PSI ya teman-teman. Jangan sampai dinolkan, jangan dilebihkan, nanti tabung kalian dampaknya bisa berbahaya, sering ada kebocoran. Seperti itu untuk alasannya. Makanya untuk safety-nya kita amankan 2700-2800 PSI saja. Oke sekali. Untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung 500cc ya teman-teman. Tabung 500cc, tabung Venom, aman angin, kapasitas angin, nah itu tadi 2700-2800 PSI. Jangan sampai lebih, jangan sampai dinolkan, nah itu dampaknya bisa berbahaya buat tabung kalian sendiri. Meledaknya bukan, tapi sering terjadi kebocoran, jadi tidak awet lagi untuk tabung teman-teman sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke nyawa dari unit senapan angin FX Malabar ini. Oke sekali. Untuk FX Malabar ini, larasnya ini menggunakan laras H2S Super, panjang larasnya kurang lebih 60 cm, mantep banget. Jarak idealnya bisa 50-60 meter. Peluru yang cocok pakainya peluru Hercules, jadi jangan digonta-ganti kembali pakai peluru-peluru lainnya, nanti terjadi juga hal ngacak, jadi kita repot sendiri. Nah cocoknya Hercules ya Hercules terus teman-teman. Di sini juga ada penjual Hercules-nya pun juga ada. Kalian kalau pengen beli unit senapan angin bisa sekalian peluru, harga satu kalengnya biasanya Rp100.000 saja, mantap sekali teman-teman. Oke, ini pakainya laras H2S Super, peluru yang cocok pakai peluru Hercules, mantap sekali teman-teman. Oke, jadi kalau Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya teman-teman. Nah, Hercules itu cocok banget, udah double ring, jadi buat big game, buat small game pun juga oke sekali. Ciri khasnya Hercules bisa buat big game teman-teman, mantap sekali. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan laras, udah menggunakan laras H2S Super. Dan untuk di luar larasnya ini pun juga udah ada serobong. Oke sekali serobong, ini banyak juga dari Dural, mantap sekali. Jadi larasnya udah terlindungi juga, ada serobongnya teman-teman, mantap banget. Jadi untuk cara merawat larasnya, yang pertama jangan digonta-ganti pakai peluru lainnya, kalau cocok gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan. Dan yang kedua bisa kalian isi dengan oli atau minyak sayur dari depan biar sampai belakang, terus ditembakkan teman-teman. Nah itu di dalamnya kalau ada kotoran bekas peluru atau bekas lain-lainnya atau ada karat, itu biar bersih teman-teman. Jadi pakai oli, pakai minyak sayur itu gak apa-apa teman-teman, mantap sekali pokoknya. Oke, untuk peluru yang cocok pakainya peluru Hercules, jadi jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya, mantap sekali. Oke, yang paling mencolok dari unit senapan angin bocap efek Malabar ini yaitu adalah dari segi popor teman-teman. Popornya kelihatan lebih manis pakai popor kayu mindi, mantap banget. Jadi ini memang natural warna putih, mantep sekali teman-teman. Oke, udah ada grafiran nama FX Malabar juga, mantep sekali teman-teman. Oke, ini popornya pakai popor match semuanya, yang ready yang popor seperti ini pakainya popor match semua. Oke, alias popor hunting, kalau teman-teman pada nyebutnya namanya popor hunting, mantep sekali teman-teman. Oke, ini
pakai natural putih semua. Kalau yang pengen variasi warna hitam, popornya pun juga ada. Untuk unit FX Malabar ini ready banyak sekali teman-teman. Oke, sekarang kita jelaskan tentang harganya. Untuk harganya FX Malabar ini kita bandrol di angka Rp3.800.000, free ongkir, free teleskop. Nah, ini teleskopnya dapat teleskop Basnel ukuran 39x40. Rp3.800.000 di promo Merdeka Sale ini, free ongkir, free teleskop kecuali 3 wilayah untuk free ongkir, Papua, NTT sama Maluku. Cara pembayarannya pun gampang sekali, bisa bayar COD, bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, mantap banget, ada nomor rekening Mandiri, BRI, BSI, ada juga BCA juga. Seperti itu. Jadi kalau yang udah berlangganan sama CV Asodor bisa juga bayar transfer langsung lunas. Kalau yang masih ragu-ragu bisa COD bayar di tempat. Syaratnya cuman foto KTP saja. Kalau masih gak berani foto KTP, kita kenakan DP seikhlasnya. Masih gak berani DP? Nah, datang ke sini. Oke, seperti itu. Kita ada di Jepara Jawa Tengah, buka dari jam 8 sampai jam 3. Selebihnya itu, nah, kembali besok lagi. Kalau masih gak percaya, teman-teman. Oke, yang pengen lihat akurasi sebelum kita kirim, nah itu lihat saja di channel tes akurasi CV Asodor. Nah, itu semua kawan-kawan, semua teman-teman yang pesen di CV Asodor, kita tes akurasi dulu, kita videokan, kita kirim videonya, dan juga kita upload di YouTube, nama YouTube-nya, channelnya tes akurasi CV Asodor. Nah, di situ semua kita videokan, semua kita upload di situ. Kalian bisa lihat sendiri sebelum kirim, kita tes akurasi, kita setel perdam, setel magazine, setel teleskop yang beli sama teleskopnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini dia unit terbaru, varian warnanya terbaru dari unit senapan angin bocap FX Malabar. Oke sekali, harganya udah jelas, akurasinya pun juga udah jelas banget. Pokoknya oke sekali, ada juga garansinya, tenang saja teman-teman. Ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap sekali teman-teman, beli di CV Asodor. Pokoknya aman, terjamin, dan juga bergaransi. Seperti itu. Oke, udah ya teman-teman, udah jelas semuanya, spek, akurasi pun juga udah jelas semuanya. Oke, kita kirim dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Tetap semangat, tetap banyak komennya, biar hadiahnya semakin gede. Seperti itu teman-teman. Oke, tadi yang pemenang giveaway-nya kita tunggu 3 jam dimulai dari sekarang. Oke, saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu opi, salam sudor. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.